Halo teman-teman, kali ini Ayah Noki dan keluarga liburan ke Lembang Park and Zoo. Lokasinya di Jalan Kolonel Masturi nomor 171, Sukajaya, Kecamatan Lembang, Bandung Barat. Untuk Senin sampai Jumat buka jam 9 pagi hingga 5 sore. Sabtu dan Minggu buka jam 8 pagi hingga 6 sore. Harga masuknya Rp65.000 untuk tiket terusan dan sudah termasuk ke wahana kampung satwa. Untuk anak-anak di atas tinggi 80 cm sudah dikenakan biaya ya. Dan untuk gelang tiket masuknya nanti seperti ini. Di sini juga ada peminjaman stroller dan payung gratis ya. Pengunjung juga bisa menyewa sepeda listrik jika lelah untuk berjalan kaki. Sekarang kita lanjut ke zoo area. Di dalamnya terdapat berbagai macam hewan seperti hewan mamalia, hewan reptil, burung, dan masih banyak lagi hewan lainnya. Ini burung nih, Kak. Ini burung. Di sini ada beberapa hewan yang bisa kita kasih makan langsung. Seperti yang satu ini. Kita bisa kasih makan langsung burung merak hijau dengan harga masuknya Rp5.000 per orang. Kak, nggak ada yang mau emang. Ayo nih, sini tuh belakang-belakang gini, belakang gini. Nih. Kamu aja deh, mau nggak? Ayo, gitu. Thank you.
Yang satu ini adalah area Big Aviary. Untuk masuknya kita harus bayar lagi sebesar Rp20.000 per orangnya. Setelah beli tiket masuk, kalian akan diberikan gelang dan satu cup makanan burungnya. Di dalam sini ada banyak sekali jenis burung. Kita bisa kasih makan langsung burung-burung yang ada di dalam sini. Kita juga bisa kasih makan burung unta ya. Untuk pakannya seharga Rp5.000. Nah, untuk anak-anak di atas usia 2 tahun juga bisa nih naik pony ride. Harganya Rp25.000 saja untuk per sekali putarannya. Sekarang kita lanjut ke area Gajah Sumatera dan Kampung Satwa ya. Teman-teman bisa berinteraksi langsung dengan Gajah Sumatera, serta bisa memberi makan dan foto bersama Gajah Sumatera ini. Untuk foto dan kasih makan Gajah Sumatera, kita hanya cukup bayar Rp15.000 saja. Kalau sudah kesini, jangan lupa kita mampir ke Kampung Satwa. Untuk masuknya Rp20.000 per orang. Tapi karena kita pakai tiket gelang terusan tadi, maka tidak perlu bayar lagi. Dan gelangnya diberikan ke petugas ya teman-teman. Nantinya kita akan diajak keliling di area Kampung Satwa menggunakan mobil truk untuk melihat-lihat satwa yang dilepas bebas di dalamnya.
Setelah dari Kampung Satwa, kita lanjut ke area unggas. Di sini ada banyak burung pelikan, ada bebek, rusa, dan juga kolam ikan koi. Oh iya, di sini juga ada rabbit house ya teman-teman. Anak-anak bisa langsung berinteraksi dengan kelinci-kelinci yang ada di dalamnya. Untuk harga masuknya Rp15.000 saja. Sekarang kita lanjut ke istana reptil. Di dalam istana reptil ada beberapa jenis ikan, ular, kadal, dan juga kura-kura. Untuk menuju pintu keluar, nantinya kita akan melewati toko souvenir. Jadi buat teman-teman yang mau belanja oleh-oleh untuk keluarganya di rumah, bisa belanja di sini. Oke, sekian dulu review dari Ayah Noki untuk Lembang Park and Zoo di tahun 2024. Semoga sangat bermanfaat. Jangan lupa ikuti terus channel saya dengan cara like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.